keluarga Allah yang sedang berjuang di tengah-tengah pandemi COVID-19, baik anak-anak, remaja, pemuda, keluarga muda, bapak ibu, para lansia atau ahli yuswa dimanapun berada, yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus tentunya. Shalom. Salam jumpa dengan Sapaan Sabda pada saat ini. Kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu curahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu mengucap syukur atas kasih dan setiamu. Hari ini kami sungguh sangat rindu akan firmanmu, bersabdalah supaya kami bisa diperbarui olehnya dan diteguhkan iman kami. Terangilah kami dengan rohmu yang kudus, agar kami semua diberkati. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini adalah Mazmur 62 ayatnya yang ke-9. Kitab Mazmur 62 ayat 9. Dalam Mazmur ini, pemazmur mengatakan demikian. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah adalah tempat perlindungan kita. Masih ada yang ingat lagu Cita-Citata yang refnya kira-kira demikian? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, melihat kau nanana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang melihat itu mata, yang mendengar itu telinga, tetapi yang sakit hatinya. Salah satu hal yang menarik dari manusia adalah dia mempunyai hati. Dan hati itu bisa menyimpan, merekam, mengolah semua yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga. Artinya semua yang masuk dalam diri kita melalui mata maupun telinga itu disimpan, direkam, diolah oleh hati. Semakin banyak hal negatif yang kita lihat dan kita dengar, maka semakin berat itu beban berada dan diolah di dalam hati. Tetapi saudara-saudara, Tuhan itu Tuhan yang sangat bijaksana. Jadi dia tidak hanya memberikan hati sebagai tempat penampung segala yang kita lihat dan segala yang kita dengar. Tetapi dia memberi cara kepada kita untuk mengeluarkan atau mengurangi beban hati itu sendiri. Dan cara itu adalah curhat. Mencurahkan isi hati kepada orang yang kita percaya. Sahabat, orang tua, saudara, pendeta, majelis, dan yang lainnya. Tetapi kadangkala kita mempunyai persoalan. Kalau kita curhat kepada seseorang, ternyata ceritanya sampai kemana-mana. Kita hanya ingin berbagi beban, tetapi semua orang jadi tahu. Sehingga setelah curhat, justru hati kita bukan menjadi tenang, tetapi menjadi terbeban dengan beban baru. Karena cerita yang kita rahasiakan, yang kita simpan, lalu kita sampaikan kepada orang-orang yang kita percaya, ternyata sampai kemana-mana. Pemazmur punya satu tempat untuk mencurahkan isi hatinya, yaitu Allah. Pemazmur mengatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Saudara-saudara, kita akan bisa curhat kepada orang lain apabila kita percaya kepada orang itu. Begitu juga kita bisa curhat kepada Allah kalau kita percaya kepada Dia. Kita bisa curhat setiap waktu dengan Allah kalau kita percaya setiap waktu kepadanya. Jadi tidak angot-angotan. Pas lagi percaya curhat, pas lagi tidak ya tidak. Makanya syaratnya adalah kita bisa curhat kepada Allah setiap waktu,
yaitu jika kita percaya kepadanya juga setiap waktu, tidak kadang-kadang saja. Itu arti percaya dan curhat, atau hubungan antara percaya dan curhat. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa pemazmur mengatakan percayalah kepada Tuhan setiap waktu? Karena memang Tuhan itu bisa dipercaya. Apapun rahasia yang kita ceritakan kepadanya, aib sekotor apapun yang kita sampaikan kepada Allah, tidak akan pernah bocor kemana-mana. Belum pernah ada pendeta sedekat apapun dengan Allah bisa bercerita bahwa Allah mengatakan kepada saya, si A curhat kepadanya tentang persoalan hidupnya. Tidak ada. Karena Allah itu bisa dipercaya. Bisa dipercaya, dia akan menyimpan sendiri apa yang kita sampaikan dan ceritakan kepadanya. Bisa dipercaya juga berarti bahwa dia bisa memberikan kepada kita kekuatan, dia bisa memberikan kepada kita jalan keluar, dia bisa memberikan kepada kita semangat. Lebih dari sahabat manapun. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bagi Daud, Allah itu adalah tempat perlindungan. Digambarkan di ayat-ayat sebelumnya, tempat perlindungan itu seperti apa? Dia seperti gunung batu. Gunung batu di padang gurun itu punya dua fungsi. Satu, untuk berteduh di kala panas terik menyengat. Yaitu bayang-bayang gunung batu itu bisa menjadi tempat yang adem untuk berteduh. Bisa menjadi tempat berlindung. Jadi kalau orang sedang perang di padang gurun lalu terancam oleh musuh, terdesak, maka jalan satu-satunya untuk selamat adalah berlari ke gunung batu lalu bersembunyi di sana. Dengan bersembunyi di gunung batu, maka senjata lawan tidak akan mengenai kita. Tuhan juga digambarkan sebagai kota benteng atau benteng kota. Kota-kota di Palestina dan sekitarnya itu selalu dikelilingi oleh benteng. Benteng ini fungsinya untuk melindungi kota supaya tidak mudah ditundukkan oleh musuh. Dengan adanya benteng di sekeliling kota dan penjaga-penjaga di sana, maka kota menjadi tentram. Warga kota bisa beraktivitas dengan bebas. Nah, bagi pemazmur, Tuhanlah satu-satunya gunung batu dan kota benteng, tempat perlindungan dan tempat berteduh. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah gunung batu dan kota benteng kita itu adalah tempat kita berteduh dan mencurahkan segala isi hati kita kepadanya. Saudara sedang terpapar COVID, lagi isolasi di rumah atau terbaring di rumah sakit, saudara sedang bergumul tentang saudara lain yang sedang mengalami hal itu, saudara sedang terancam kehilangan pekerjaan, atau saudara sedang mengalaminya, saudara sedang mati-matian berjuang mempertahankan usaha saudara, atau saudara sedang bangkrut, kemana saudara akan menceritakannya? Di masa orang harus mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, ada tempat yang luar biasa. Tuhan, Dia adalah tempat kita mencurahkan segala isi hati kita. Percayalah, Dia bisa dipercaya. Saudara bisa berdoa, saudara bisa menyanyi, atau sekadar mengatakan kepadanya, Tuhan, tolong saya. Tuhan, kuatkan saya. Tuhan, beri saya semangat. Tuhan, jangan biarkan saya putus asa. Tuhan mengasihi saudara. Amin.